Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Francis. Jumpa lagi di channel Wira Setiwa. Oke, aku barusan tadi baru makan dari McD ya, dan ini aku mau pulang juga sih. Dan sekarang sudah hampir tengah malam juga, dan jangan khawatir kalau di tengah malam ini, soalnya ada rute Transjakartanya ya. Jadi posisi aku ini kan McD-nya dekat dengan Terminal Blok M. Nah, aku kan mau pulangnya ke arah Kuningan. Soalnya kan gue tinggalnya di kawasan Tebet, Casablanca, Francis. Nah, jadi kali ini aku mau ini ya, Transjakarta Road di angkutan malam hari. Walaupun memang agak lama, nanti kita naik rute M1, yaitu Blok M Kota, seperti rute biasa, yaitu Koridor 1. Dan habis itu nanti kita transitnya itu di halte Bundaran HI, naik yang rute M6, yang rute Harmoni sampai Ragunan. Nah, nanti aku turunnya itu di halte Departemen Kesehatan, Francis. Oke, Francis, kita mau coba rute Amari dari Blok M hingga ke Departemen Kesehatan. Oke, penasaran, Francis? Let's go. Ya, Francis. Jadi kalau kita mau ke M1, kita harus masuk ke Terminal Blok M ya, Francis. Dan kalau bus rute Amari itu dia menggunakan ini ya, Francis, menggunakan operator BMP Hino. Jadi kayaknya itu bus bekas dari Bandung sama ini, Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu kayaknya yang Damri dulu yang pernah di Bandung, aku pernah lihat itu busnya. Armadanya bus tengah malam ya, Francis. Jadi kita masuk lewat ini aja, kita ke Pasaraya. Oh, kalau aku lihat itu haltenya buka ya. Ya buka lah kan, rute BRT ya. Ya namanya juga halte Transjakarta 24 jam. Oke, kita mau OTW ke ini, kita ke terminal. Tapi sebenarnya ada rute yang non BRT sih, yaitu 8E. Kalau 8E itu dia ke Bintaro. Tapi kalau rute M8E itu cuma sampai jam 12 malam. Beda kalau bus M1 itu dia sampai jam 5 pagi. Nah, ini kebanyakan udah pada dimatikan ya, soalnya kan udah malam banget sih. Ini udah bentar lagi udah jam 12 malam. Nah, kita mau masuk ke Terminal Blok M. Oke, kita mau masuk ke sini. Ini memang udah sepi banget sih. Oh, di sini kayaknya ada bar ya di sini. Jadi kalau McD itu dia 24 jam, Francis. Jadi nggak terbatas sekarang sampai jam 10. Jadi tertentu sih kalau McD itu 24 jam. Tadi yang aku makan di McD Blok M itu 24 jam, Francis. Nah, jadi kita lewat mana ya masuknya? Oh, ini ditutup ya. Ya, kita mau lewat mana ya? Apa kita lewat ini? Yang ada... Kita harus agak ujung ya. Ini kalau agak susah sih kalau rute malam sih. Soalnya terminalnya pada ditutup. Soalnya kalau di halte BRT-nya dia di bawah sih. Oke. Jadi kayaknya yang tempat biasa yang bus Damri itu kayaknya kita
masuknya. Biasanya nggak dikunci sih. Wah, ini udah kayak kota mati ya di sini. Ini lumayan sepi banget sih. Soalnya kalau kuliner kaki lima tuh dia sampai jam 10 Francis. Walaupun masih ada yang buka sih beberapa. Oke. Kita coba lewat sana ya kita ya. Ya, kita coba lewat sini aja. Lumayan jauh sih kita masuknya. Apa jangan-jangan dikunci juga. Jadi kita lewat jalur bus Damri ini. Kalau dikunci kita harus cari yang lain ini. Soalnya kalau di halte koridor 1 itu kan dibuka. Ya, dikunci juga. Lewat mana ya? Agak bingung juga sih. Ini pada dikunci semua soalnya. Jadi kita nyebrang ke sini aja ya. Oh, ini buka nih. Coba kita masuk ke sini. Tadi aku lihat itu rute 3E8E. Ini ke jalur 2. Bentar. Kita kan mau ke jalur 1. Oh, di sini. Kita bisa lewat sini. Oh, kalau 8E itu berada di jalur 3 rupanya. Rupanya kita masuk lewat sini. Jadi kalau pintu 1 dan 2, 3 ini masih dibuka. Oke. Tapi kita harus turun ini ke halte yang nomor 1 di jalur 1. Soalnya itu menggunakan mesin gate. Oke, kita turun di jalur 3. Nah, kita pada dikunci sih. Oke, kita lewat jalur 1. Bentar, kita pakai kartu. Oke, masuk ke sini. Bentar, kita masuk dulu. Silahkan masuk. Oke, kita sudah masuk. Nah, jadi kita nunggu rute M1 yang ke arah kota. Oke, kita tunggunya di sini. Nah, untuk headway-nya memang agak lama sih. Jadi kalau kita naik yang satu di sini. Jadi rupanya yang 8
M8E itu berada di jalur 3. Ya, ini dia. Kita naik yang M1. Oh iya, berbasis di sini memang masih banyak banget ya kalau di rute Amari ya. Nah, ini kebaikan pada dari ini, yang dari Puribeta atau dari Tendian yang pada transit ke rute M1. Jadi M13 itu 24 jam juga yang rute 13. Jadi kan M13 itu nggak sampai Ciledug, jadi hanya sampai ke Puribeta. Jadi ini ya halte-nya masih dibuka di kawasan Jesuit. Ya, jadi ini halte pemberhentiannya adalah Gelora Bung Karno. Pemberhentian berikutnya Gelora Bung Karno. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gelora Bung Karno. Please check your belongings and stop carefully. Thank you. Jadi kalau kamu pergi ke Sudirman bisa transit di M7. Thank you.
banget ya di Sudirman kalau di jam 12 malam ini. Pemberhentian berikutnya cukup atas. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, cukup atas. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kita melewati halte di kota 1. Jadi kita nanti transitnya di Bundaran HI aja ya, yang di M6. Soalnya aku mau naik yang rute M6. Oke, Francis, kita sudah sampai di halte Bundaran HI dan sekarang kita lagi nunggu rute M6 ya, yang ke arah Ragunan. Jadi kita mau ke arah pintu D, E, dan F. Biasanya yang di rute 6A atau 6B. Jadi untuk nunggunya memang agak lama sih. Oh, itu kayaknya. Kayaknya itu busnya. Oh ya, benar. Oh ya benar, ini ke Ragunan. Ya, silakan masuk ke dalam. Bapak mau turun? Geser aja dulu ke dalam, pas geser ke dalam. Yuk. Wah, ini rumahnya penuh banget sih. Seperti kayak lewat rute 6A ya, lewat ini ke Jalan Imam Bonjol.
akhirnya kita sudah sampai Departemen Kesehatan. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di ini ya, sampai di Departemen Kesehatan. Nah, it's time to go home ya. Dan ini lumayan deket sih, tinggal naik ojek online. Oke, kita tap up dulu nih. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, kita sudah keluar dari halte ini ya, Departemen Kesehatan. Oke, jadi kayak gitu ya untuk naik Transjakarta dari Blok M hingga ini, Departemen Kesehatan. Tadi cepet banget ya, tadi rute M6 tadi. Barusan kita baru di Bundaran HI beberapa menit itu. Dari sini memang agak sepi banget sih. Oke, benar sih, mungkin itu aja untuk vlog naik Transjakarta ya. Nah, jadi kita nggak usah khawatir kita kalau misalnya mau pulang ya. Dan gua tuh pulangnya kan deket kalau di Departemen Kesehatan. Jadi tinggal naik ojek online aja. Tadi kan aku posisinya itu di Blok M. Ya, maaf. Tadi aku posisinya dari Blok M. Baru tadi transit di Bundaran HI. Nah, habis itu sudah sampai kita di ini, di halte Departemen Kesehatan. Jadi lumayan banget sih kita naik rute Amari. Dan itu adalah bekas Damri kalau nggak salah di Bandung. Tadi yang rute M6 lumayan padat banget tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Memang dapat berdiri sih tadi busnya itu di Bundaran HI. Memang tadi banyak banget yang pada transit di Bundaran HI yang pada naik M6. Memang kebanyakan pada ke arah Ragunan. Soalnya pada ke Mampang atau ke ini, Kuningan Timur ya, pada transit Kuningan Barat. Ya, mungkin itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.